Sei sapiku. Oh. Lihat tuh. Nice. Udah proses pengasapan. Enggak usah. Aku enggak mau. Aku aja. Ayo makan. Halo teman-teman semua, selamat datang di BookBear. Buka bersama. Mantap. Jadi di BookBear ini kita mau masak sesuatu nih. Yes. Jadi akhir-akhir ini banyak banget bermunculan sei-sei sapi di dunia. Benar-benar. Kayak banyak banget sih. Di Bandung ada banyak banget penjamur, di Jakarta juga banyak banget penjamur. Jadi sekalian kita udah coba apa aja ya? Lama Lera kita suka banget, Zenzei kita suka banget. Kemarin juga dapat kiriman dari Baleko atau Boleka. Itu flavornya sebenarnya mantap, cuman sayang kurang seasoningnya ya. Kurang asin ya. Sekarang kita bakalan cobain ini guys. Sei sapiku. Oh. Sei sapiku. Ini udah lumayan lama ya. Lumayan. Taruh di kulkas. Tuh, kita langsung cobain ya? Boleh. Buka. Nah, yang bikin sei sapiku itu beda, dia tuh biasanya kan kalau sei sapi udah dipotong-potong iris-iris. Kalau ini masih gelondongan. Oh, dia whole gitu ya. Oh, dan ini besarnya 500 gram beratnya. Setengah kilo. Kita buka ya. Wih, smoky banget. Aromanya mantap ya. Ini enak sih kayaknya. Ini aromanya mantap. I bet. Ini bakal enak banget. Dan kita bisa pilih mau yang fatty apa enggak. Lihat. Kita langsung mulai aja guys, potong-potong di sini. Potong-potong ya. Lihat dong. Lihat nice. Tuh. Nice. Enggak pink ya? Enggak ya. Nice. Aromanya parah banget. Aromanya mantap ya? Ini kayaknya aromanya terwangi deh. Terus dia tuh, kita lihat tuh, di atasnya masih ada marinasinya guys. Jadi masih ada kayak apa ya marinasinya ini? Kayak ada black pepper. Aku belum cobain sih. Tuh di tengah-tengahnya ada fatnya lihat. Ini uniknya kita bakalan masak pakai Indomie. Yes. Jadi ditumis pakai Indomie. I love Indomie. Indomie original apa gimana? Indomie original dong, Indomie goreng. Enggak, kita coba dulu deh. Cobain deh. Coba guys, ini baru dari kulkas, kita cobain ya. Cobain dikit deh. Semua flavornya keluar. Asin gurihnya dapet. Ini enak nih seasoningnya, on point. Matang, matang. Boleh. Aku suka body moyang mama muda. Aku ambil ini ya, piring ya. Ih, seru banget. Seperti mainan, guys. Aku suka pokok yang mama muda. Aku suka boriko yang mama muda. Lihat nih, guys. Ini dagingnya ya. Ini kayaknya setengahnya kita pakai deh. Mungkin ada 250 gram kali ya. Dan ini tuh zaman dulu pengasapan itu ada... setengah. Pengasapan itu adalah salah satu proses dia pengawetan, guys. Kita langsung aja buru-buru masak yuk. Ayo. Ayo. Let's go. Ayo masak. Thank you.
Kita mau makan semua. Ini dia mie goreng sampah seisi sapi. Aduh, terakhir seisi sapi. Seisi sapi. Pakai nasi ya. Terakhir seisi sapi. Iya, nasi sebelumnya dan saya pakai mie. Kamu ternyata seisi sapi itu enak pakai mie. Benar. Kayak carbonara malah kamu. Kita langsung makan aja yuk. Iya. Soalnya kalau mie goreng ini nggak enak kalau ditungguin lama. Kita makan ya. Satu, dua, tiga. Ayo makan. Ini jadi bau bakwan ya. Karena kita tambahin kol. Karena pakai kol lama. Wow. Oh my god. Wow. Oh my god. Nih, ini gak mau enggak sini. Gak usah. Oh, itu gak mau. Aku aja. Oke. Udah ada dagingnya belum? Belum. No daging. Kayak anak kecil ya. No kalau makan di tempat ramen anak kecilnya. Ya kasih mangkok kecil terus makan. Oh iya ya. Kita makan ya. Tos. Cheers. Cheers. Ayo makan. Gokil. Gila, udah lama banget aku gak makan ini. Wow. Gak makan Indomie gue. Oh, gila sih guys. Dan si Indominya tuh dia gak benyek ya, dia perfect banget. Karena gue bener-bener diangkat pas lagi setengah matang guys. Wah ngaco. Terus ini si Indomie itu lebih oily karena fat dari si seinya tuh render. Oh, masuk tuh lihat itu. Makan. Tahu nggak? Aku punya hadiah. Wah. Aku bawain ini. Kayaknya ini enak deh. Ditaruh di atasnya. Kenapa itu? Soalnya nggak ada ini. Nggak ada bawang goreng kita. Jadi jangan kebanyakan, terlalu overpower. Dia asin ya? Baru mie-nya. Susu. Guys, kita makan Indomie daging. Indomie Sultan ya? Indomie Sultan. Ini japa gurih tau jatuhnya. Itu yang di film Parasite. Oh ya? Japa gurih. Itu kan film yang luar biasa. Ya, Indomie itu bagaikan kanvas lukisan yang siap dikaryakan untuk apapun. Terakhir gue bikin pastrami kan, bikin kornet sendiri itu pakai Indomie ngaco. Oke. Ya. Okay. Gila sekarang pakai sei ngaco juga. Makan. Coba rahasianya apa? Kenapa bisa Indomie bisa diapain aja, tapi mie yang lain belum tentu. Karena rasanya original kan ya. Gak ngerti aku. Guys, jadi si Bella kan bikin Grumpy Cooking ya di channelnya. Terus sampai si CEO-nya notice baru, si Bella. Baru-baru aku kenal tapi. Dengan marah-marah. apa Pak Kun kamu tahu ini gak siapa? Siapa ya pas gue lihat? Anjir. Dia direktur utamanya PT Indofood. Itu kayak bacon tau gak? Ini lebih parah. Kayak bacon ya? Ini tuh kayak kayak smoked beef luar negeri. Luar negeri. Ya? Kayaknya aku pernah nyoba tapi apa yang kita bikin ya dulu? Kayaknya kita bikin deh ini. Mirip-mirip ya? Maaf. Aku pakai campur gini, dia si kecapnya jadi nggak begitu gelap ya? Nggak begitu gelap dan nggak kerasa. Apa kamu tadi nggak masukin semua? Aku masukin semua. Jadi gua tuh masukin semua guys. Cuman gua masukin duluan, jadi biar si dagingnya itu kena minyak Indomie sama kecap Indomie. Ini buat kalian yang suka daging tender, ini cocok sih. Oke, lihat tuh guys, tuh, wow, mie campur seisi sapi. Gila. Kalau ngomong mie ya. Aku kalau ngomong mie. Kenapa pakai H? Enggak pakai K? Enggak tahu. Karena kalau ngomong orang Sunda. Emang ada yang pakai K mik gitu. Mie. Itu orang Jakarta tuh. Pakai K. Ayo makan. Ini refreshing banget. Lihat dagingnya. Ini kita makan sei ini
nggak berasa kayak makan sei-sei yang kemarin-kemarin ya. Kayak beda dimensi gitu. Kalau sei-sei yang kemarin tuh sei flavor Indonesia, kalau ini flavor kayak makan smoke beef luar gitu. Makan. Wow, 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 wow. Dia atas daging, tengah lemak, bawah daging lagi. Terus ini kemana nih? Mulut lah, mana lagi? Enjoy banget. Enjoy. Kenapa gak bisa? Terlalu banyak fatnya tadi ya? Ini cocok untuk separuh aku lemak. Jadi dia gak nyampur gitu lah guys. Gak kayak wagyu. You diet, you makan. You diet, you gak makan. You diet, you gak diet, you makan. Oke, teman makan semua. Overall, si sapinya enak. Dan dia apa ya maksudnya flavornya kita suka banget, enak, aromanya mantap. Dia tapi beda ya, nggak bisa beda. Dibandingin. Dia nggak ada, aku nggak tahu ya dia ngirim ada sambalnya apa enggak. Cuman walaupun ada sambal, kayaknya ini tuh nggak cocok sambal gitu loh. Cocok aja, cuma lebih enak nggak. Sandwich ya maksudnya? Iya, bisa bikin sandwich gitu-gitu, mantep. Iya, ini tuh lebih enak kalau dimakan pakai kayak saus-saus bule gitu, kayak kamu bikin spicy mayo bla bla bla. Terus pakai Hollandaise, terus pakai mustard, honey mustard, gitu-gitu cocok banget. Kalau yang di Cats barbecue itu pakai apa sih dia? Dia enggak pakai saus apa-apa. Ini apa saus? Ada yang Reuben, dia pakai saus Russian dressing namanya. Rasin dressing itu rasanya kayak Thousand Island, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, kita pernah bikin ya yang ngikutin Cats barbecue itu yang paling viral di Amerika. Barbecue yang paling viral kan. Jadi tuh katanya bukan barbecue sih dia, lebih ke pastrami. Pastrami. Itu paling viral dan paling enak sampai kayak semua orang ngomong. Tapi kita belum pernah nyoba. Pokoknya jadi bedanya smoked brisket sama pastrami. Kalau misalkan pastrami itu biasanya deli, jadi di tempat-tempat sandwich itu bawaannya Jewish dulu pas masuk ke Amerika, mereka bawa ciri khas masakan mereka kayak pretzel, terus pastrami. Maksudnya gimana? Jewish masuk Amerika, yes. Bawa makanan khas mereka, yes. Buat tentara. Enggak tentara, jadi mereka jadi tinggal di situ. Mereka tuh pengungsian perang. Si Jewish itu lagi sama Jerman. Justru pengungsian perang. Boleh ngungsi? Boleh, kan dulu dibuka. Berarti Amrik baik dong sama Jewish? Emang baik banget. Jadi Amrik tuh orang baik pas zaman itu penjajahan? Ya baik loh, kan karena pas lagi Perang Dunia Kedua, Amerika itu kan menjadi sekutu negara-negara lain. Kalau di film-film perang kan Amerika ngebantuin Perancis. Sekutu tuh allies tuh teman. Jadi semua ngelawan Jepang, semua bersatu ngelawan Jepang. Tapi at the time kan si Jewish itu sama Nazi Jerman. Iya kan dihabisin. Kok Jepang? Ngalahin Jerman, aku salah ngomong. Oh jadi Jerman tuh yang paling jahat dulu? Yes. Ke seluruh negara? Eropa. Mereka ngancurin Eropa, terus Amerika pada terbang. Ada yang turun di Italia, ada yang turun di Inggris. Mereka karena Amerika bantuin orang-orang yang tertindas. Iya. Yeah. Jadi baik ya? Baik. Orang banyak prisoner of war juga yang pada jadi orang Amerika kan. Mereka tuh pas Perang Dunia Kedua banyak banget orang yang datang dan jadi warga negara Amerika. Makanya di Amerika itu banyak dari bisa dibilang sini, melting ya? Pot. Ada yang dari perang ya, dulu dia Yahudi, Perang Dunia Kedua mereka pindah ke Amerika gitu-gitu. Aku belum tahu sejarahnya, cuman dari gara-gara si Cats itu nyambung banget ya. Kalau misalkan kita udah duluan ke sana, New York tuh paling parah sekarang, Amerika peringkat 1 ngalahin Italia. Ya ngerti, cuma maksudnya harusnya nggak ada pandemi ini. Nah, itu jadi udah kita harus kesana. Itu udah jalan. Cuman berarti kalau nggak tahun ini berarti tahun-tahun berikutnya. Tahun depan lah ya. Bismillah. Ya, kita mah nggak boleh terlalu ini soalnya ntar kecewa kalau kayak gitu. Jadi kalau memang jalannya mau kapan pun juga siap. Nah, kita harus menyatu sama universe. Jadi kalau kita bilang tahun depan saya ke sana, tahun depan saya ke sana, itu bakal terjadi. Ya udah kalau gitu kita udah kenyang banget, mantap banget. Thank you, Sei Sapiko, kirimannya mantap. Cuman yang ayam kita nggak campur karena menurut kita ini kayaknya harus purely si sapi doang flavornya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Mm-mm.
enak banget nih orang. Nah, ini orang nih, ini susu. Makan.